Halo pemirsa, ketemu lagi dalam video terbaru kami. Semoga Anda sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Kali ini kita telah berziarah ke makam Maulana Malik Ibrahim di Desa Gapurosukolilo, Gresik, Jawa Timur. Nama asli dari Maulana Malik Ibrahim adalah Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Samarqandi. Sebagai informasi, Maulana Malik Ibrahim adalah ayah dari Sunan Ampel Surabaya dan kakek buyut dari Syekh Ja'far Shodiq atau yang disebut Sunan Kudus. Dalam silsilahnya, Maulana Malik Ibrahim adalah penerus dari keturunan Syekh Jumadil Kubra. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan wali senior di antara para wali Songo yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia dimakamkan di Desa Gapurosukolilo, Gresik. Dalam memulai syiar agama Islam, pertama-tama yang dilakukannya ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Setelah berhasil memikat hati masyarakat sekitar, aktivitas selanjutnya yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli ataupun pemilik kapal atau pemodal. Setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran-ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat pendidik pemuka agama Islam pada masa selanjutnya. Hingga saat ini, makamnya masih diziarahi orang-orang yang menghargai usahanya menyebarkan agama Islam beberapa abad yang silam. Demikianlah ulasan singkat kami mengenai Maulana Malik Ibrahim. Semoga bisa menambah wawasan Anda. Dukung kami dengan klik like, subscribe, dan bagikan ke relasi Anda jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Salam Don Gohan Channel.